I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got merugikan keuangan negara, contohnya yaitu PNS atau pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi. Jenis korupsi yang terkait dengan pasal kerugian keuangan negara ini diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang kedua, suap menyuap. Suap menyuap itu merupakan tindakan yang dilarang, misalnya dia menyuap seseorang atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang melakukan sebuah kecurangan. Suap menyuap dapat terjadi pada contoh PNS, hakim maupun advokat. Terus yang terkait dengan suap menyuap ini diatur dalam undang-undang pada pasal 5 Undang-Undang Dasar 2000. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, di mana setiap orang memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang untuk melakukan hal yang dia inginkan. Yang ketiga yaitu penggelapan dalam jabatan, di mana tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar khususnya untuk pemeriksaan administrasi, serta merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi penyuap tersebut. Contoh penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 2001 yaitu pasal 10 huruf A, B, dan C, di mana A, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan dalam menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil dan membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu, serta uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. Keempat, ada pemerasan. Pemerasan adalah perbuatan di mana otoritas layanan yang secara aktif menawarkan jasanya atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya walau melanggar prosedur. Kelima, yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan. Contoh dari benturan kepentingan dalam pengadaan berdasarkan pasal 12 huruf I Undang-Undang 20/2021 adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dengan sengaja turut serta pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Misalnya, dalam pengadaan alat tulis kantor, seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk terlibat proses tender dan penguapaian kemenangannya. Yang keenam, perbuatan curang. Perbuatan curang merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan pribadinya dan dapat merugikan orang lain. Perbuatan curang ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 20/2001 takkan seorang yang melakukan perbuatan curang ini akan pidana selama 2 tahun paling lama dan paling sedikit akan dikenakan denda paling minimal 100 juta rupiah dan paling tinggi adalah 350 juta rupiah. Contohnya, seorang pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau menjual bangunan menjual dengan kualitas yang sangat rendah yang dapat membahayakan keamanan orang lain atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Dianggap pemberi suap
hak apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya. Saya korupsi itu sangat berbahaya terutama bagi Indonesia karena kita diajarkan untuk tidak mengambil hak orang lain, dan sedangkan di masa-masa SMA, SMP kita dilarang mencuri atau mengambil barang hak orang lain. Bagaimana negara kita bisa maju kalau petinggi-petinggi negaranya korupsi atau mengambil hak yang miskin atau yang bukan hak. Pertama itu perkuatkan hukum-hukum yang ada, jangan sampai ada hubungan antara pihak yang berwajib dengan yang pengkorupsi. Kemudian tuntutkan hukuman yang paling berat seperti di negara-negara lain, ada hukuman langsung tembak mati seperti di China kalau tidak salah, dan kemudian di bagian Filipina kalau tidak salah itu semua barang-barang yang dikorupsi, hal-hal yang berasal dari hasil uang korupsinya itu dihancurkan, kemudian dipenjara. Kemudian kalau di Indonesia menurutku korupsinya sangat tidak berbahaya bagi kaum-kaum petinggi begitu, karena hukumannya begitu saja, cuma dipenjara, lepas penjara, penjara tidak seketat penjara di luar negeri.